Marilah kita berdoa. Ya Allah, sumber segala penghiburan, Engkau telah menentukan dengan adil bahwa tubuh yang fana yang dibuat dari tanah kembali ke tanah. Tetapi oleh belas kasih-Mu, hukuman itu telah Kau ubah menjadi tanda cinta kasih, sebab Engkau telah menyediakan kubur bagi Abraham, bapa umat beriman di tanah terjanji. Engkau telah menjunjung tinggi kesalehan tauhid yang menguburkan jenazah sesamanya. Pun pula Engkau menghendaki bahwa tubuh putramu diistirahatkan dalam makam baru, dan dari situ ia bangkit selaku pemenang atas maut dan menjadi jaminan kebangkitan kami kelak. Maka kami mohon ya Allah, semoga pemakaman atau patane yang dibangun oleh keluarga Nek Todingan ini Kau sucikan. Oleh karena itu, berkatilah patane ini untuk menjadi tempat istirahat penuh harapan bagi kaum kerabat yang akan dibaringkan di dalamnya. Semoga jenazah mereka yang dimakamkan di tempat ini beristirahat dalam damai sampai mereka bangkit dan hidup baru berkat kedatangan mulia putramu. Semoga di sini hati orang yang masih hidup dimantapkan untuk mengharapkan hidup yang abadi. Semoga doa-doa yang dipanjatkan di sini berkenan padamu, sehingga membantu mereka yang tertidur dalam Kristus dan tak henti-hentinya memuji kerahimanmu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Oh,
Mari kita memanjatkan doa-doa permohonan kita kepada Bapa di surga.